Zisa, Pak. Hai, selamat malam. Kamelin jadi Fritzy only, Widis. Mantap. Hai semuanya. Fritzy lagi apa? Lagi liatin kamu. Aku hari ini nge-live mau ngebahas tentang kesukaan aku di dunia K-pop. Ada J-popnya sih dikit, dikit aja. Terima kasih Kak atas diskonnya. Terima kasih Kak Afi. Maminya cantik, semoga dapat anaknya. Oh, tidak. Adiwaro aku botak. Kamu harus botak berarti. Kalian udah tahu kan waktu itu ada yang aku waro, abis itu dia beneran botak. Tapi aku sampai sekarang nggak ketemu. Dikasih tahu guru aku, pindah akun dulu. Oke. Di waro aku rambut panjang. Emang sekarang rambutnya gak panjang? Kamu cowok apa cewek? Mama kamu mana sih? Mami aku di kamar aku lah. Di kamar mami aku lah. Di waro kamu aku oleng ke kamu. Yang bener. Only gak? Panjang sih WKWK daripada botak kan tuh. Ih, peduli banget deh. Poninya panjang amat. Iya bener, aku belum potong. Tahu aja deh. Terima kasih Kak Adam. Terima kasih ya atas gift diskonnya. Di waro aku lari sejauh 1 km. Kurang menantang nih, masa cuma 1 km. Terima kasih Kak Adam atas gift diskonnya. Oke, ya, aku oleng ke kamu. Oke, only gak nih? Kalau oleng tuh only gak? Fritzy coba gombalin aku. Gak bisa, aku mah gak jago gombal. Aku jagonya, aku jagonya nungguin ya, nungguin ya. Enggak, aku gak jago gombal. Ya kan guys? Masuk sekolah kapan? Minggu depan. Terima kasih Kak XD. Miss you so bad. Oh my god. Miss you too. Kalian mau lihat aku seberapa gesrek aku ngefans sama K-pop gak? Depan aku udah siapin kayak Blackpink atau ITZY.
power banget gitu loh. Mereka tuh dancer abis. Aku juga suka Enhypen sekarang. Oh, kalau boy group tuh aku punya 3. Semuanya dari agensi yang sama. BTS, Enhypen sama TXT. Mereka kayak 3 berturut-turut gitu loh. Tapi emang aku beneran suka 3-3-nya. Aespa aku juga suka. Kalau girl group, Aespa, Blackpink sama ITZY. Tapi aku sebenarnya multi fandom sih. Aku nggak cuma suka 6 doang, tapi kayak semuanya aku suka. Fridzy mirip Jisoo Blackpink. Mana ada aku mirip Jisoo Blackpink? Jauh banget. Bentar, ganti nama dulu. Oke. Okay. Ziwaro, aku berhenti main FF. Ya, nanti gak ada bocil FF dong kalau kamu berhenti. See you Minggu, Zi. Minggu? Minggu tuh kata-kata ya? Ya, see you. Bener gak sih kata-kata kan? Ya. So jelek dasar cantik. So jelek dasar ganteng. Fridzy waro aku lari 5 km. Yang bener, capek enggak? Bener ya. Terima kasih Kaul atas gift diskonnya. Ya, lanjut. Sekarang kalian mau tahu dari boy group atau girl group dulu? Terima kasih Kak Florence atas gift diskonnya. Tapi girl group sebenarnya aku cuma punya 1. Ya udah deh, 1. Aku ternyata cuma punya 1 kalau girl group. aku se fan girl itu sama boy group, bukan girl group. Aku cuma punya 1. Tadaa! Aku punya lightstick Blackpink yang mini, karena dia gemes banget, jadi akhirnya aku beli. Terima kasih Kak Florence atas gift diskonnya. Lihat. Lucu kan? Lucu banget gak? Aku tapi udah lupa chan-nya. Kim Jisoo, Kim Jenny, Park Chaeyoung. Ya gak tau lah, udah lupa. Iya, kitchen. Tapi kitchennya tuh bisa nyala. Tapi kalau yang gede itu bisa di kayak twing-twing-twing gitu. Cuman yang ini gak bisa. Yang ini kayak keras gitu. Hijauita turu turu tu. Itu kalau Blackpink. Nah, kalau Blackpink udah sekian segitu aja. Tapi kalau ngebahas boy group nggak berhenti berhenti. Kalian harus lihat. aku bisa ngechan BTS secepat mungkin. Kayak seafal itu. Cuman sekarang kayaknya udah lupa deh. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jungkook, Seo, Park Jimin, Kim Taehyung, Jun Jungkook, BTS. Oh, gak masih hafal ternyata. Ya, aku dulu tuh ngafalin chan mereka. Aku tuh dulu fangirl abis. Frenzy bisa marah gak sih? Bisa lah. Gak boleh oleng-oleng. Bisa. Gak suka ya sama Super Junior? Suka kok. Suju. Sorry. Terima kasih Kak Jihan atas gift disco ball-nya.
stop menggoreng aku lagi ya. Enggak kok, tenang aja all in only. Tahu Iceman nggak tahu, jangan dibahas, kasihan. Udah bubar. Aku dulu juga suka. Sekarang aku suka Won Young. Oke, kalian penasaran tentang seberapa aku ngefans sama BTS atau seberapa seberapa Jepang aku dulu? Kalian penasaran nggak? Terima kasih Kak Azam Only Frizzy atas gift diskonnya. Penasaran yang mana? Jepang. Oke, Jepang dulu ya. Boleh deh Jepang dulu. Jadi kalau Jepang itu saya punya ini. Tada. Kayak Kalana. Kalian tau gak sih ini dari kelas berapa? Lihat, dari kelas 7. Tuh, kelas 7. Udah pindah school juga aku. Sampai aku udah pindah sekolah loh. Dari kelas 7 SMP. Yes. Tapi aku rasa ini bukan dari kelas 7 deh. Kayaknya tuh udah dari SD. Cuman kayak enggak guys, bukan dari kelas 7. Kalian mau tahu gak sih dari kelas berapa aku koleksi Aikatsu? Lihat. Dari kelas 3 atau kelas 4? Ternyata aku udah lama banget. Aku gak nyadar sih, aku udah selama itu. Yes, berarti kalau bisa dihitung-hitung dari kelas 4 udah 7 tahun. Berarti ini buku udah lama banget, udah 7 tahun. Oh my god. Biar makin keren ngucapnya gini, udah 1/10 abad. Hampir 1/10 abad. Terima kasih Kak Jihan atas gift disco ball-nya. Ya udah lama banget. Kalau Kalana tuh, kalau Kalana dari kapan? Nih Fuji kecil. Tuh guys, aku punya banyak banget. Dulu katanya JKT sempat ini juga ya, collab. Dari lahir. Yang benar. Rezi Ulta mau apa? Mau kamu. Nih lihat ya. Ini tuh kalau misalnya yang ada kayak apa tuh, hologramnya gitu, itu artinya bagus. Sebenarnya ini aku urutin tau, karena kan aku gak suka berantakan ya. Aku kan anaknya teratur banget, ya kan? Ya, aku kan anaknya teratur banget. Jadi tuh udah aku urutin dari yang paling bagus sampai yang basic. Iyalah. Ya, aku udah urutin. Jadi ini tuh yang paling bagus di sini. Terus ini. Terus aku juga urutin, kalau misalnya kalian lihat, pasti yang pertama itu bakalan aksesoris dulu. Jadi urutan itu dari atas pala baru ke bawah gitu sampai sepatu. Terima kasih Kaul atas gift diskonnya. Nih. Abis itu ini. Nah, ini aksesorisnya. Terus karena dia enggak ada bajunya. Enggak ada, kayaknya ada deh. Ada. Tuh.
Lucu kan, aku urutin. Jadi ini aksesoris, tapi dia nggak ada baju. Jadi aku langsung taruh roknya di belakang. Habis itu langsung sepatu. Itu deh. Rambut Frizzy lembut banget. Ya, bagus kan? Gitu deh. Tuh. Rambut aku coklat banget ya, guys. Lucu banget deh. Kenapa aku nulis ini ya? Kalian harus tahu ini. Lihat. Ini aku buka kan. Terus belakangnya ada sepatu. Terima kasih Kak Res FJKT atas disco ball-nya. Terus pas dibuka lagi ada tulisan. Kalian tahu gak sih aku nulis apa? Prank kamu jelek. Apa coba? Kan aku jadi berasa dikatain. Ya kan, aneh banget deh. Ini siapa sih bocil apa dah? Kenapa dikatain coba? Kenapa ya aku nulis itu? Aneh banget. Lanjut, lihat deh, ini tebel banget. Tuh. Tuh, artinya ada banyak yang sama. Terima kasih Kak XD, miss you. Tuh, ini juga tebel. Nih, tuh, sampai nonjol banget kan. 3D banget ini. Ini juga. Banyak kan koleksi aku, lucu-lucu gak? Ya, tapi pasti menurut kalian masih lucuan aku. Aku lahir tahun 90-an, kau gak tahu? Frizzy sang kolektor handal. Enggak, aku gak bisa dibilang sang kolektor handal. Nanti aku kasih tahu alasannya kenapa. Ya. Tuh. Ini sama semua orangnya yang biru semua. Oh, lupa namanya siapa. Ini namanya Aikatsu. Udah habis deh. Yang ini dari depan sampai sini. Itu asli semua. Nah, ini kan ada satu ini nih yang di belakang. Ini tuh yang paling rare. Yes. Ini yang paring, kayak Naila. Ini yang paling rare. Buat sendiri. Aneh banget. Enggak guys, aku bercanda doang. Kalian serius abad sih? Enggak. Ini aku aneh banget kan. Ngapain ya aku buat kayak gini? Aku rasa aku tahu deh kenapa aku buat kayak gini. Karena aku paling suka karakter ini, Ichigo Hoshimiya. Aku paling suka dia karena dia cakep banget. Makanya aku kayak bikin sendiri. Ini guys, ini yang bagus di halaman belakang. Nah, ini yang palsu. Ada yang palsunya. Kalau yang palsu belakangnya kayak gini. Gak tahu ya, zaman aku sih ini palsu yang kayak gini. Tuh. Kalau misalnya yang asli belakangnya kayak gini, bisa di scan. Kalau yang ini yang palsu. Kayak
Kayaknya kalau ini kayak beli di abang-abang gitu mungkin ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak beli di sekolahan aku. Cuman dia tuh kayak sering beli di tempat lain gitu loh, jadi asli. Dari harganya juga lebih mahal. Terima kasih Kak Vi atas gift diskonnya. Ketahuan dari harga sama kualitinya gitu. Beda. Terima kasih Kak Arai. Aku kembali ke akun satunya sih. Okay. Lihat deh. Tuh. Beda banget kan? Kalau ini tuh ada line-nya gitu loh. Nggak sampai ujung. Tapi kalau ini tuh sampai ujung. Terus ini bagus banget. Ini aku cuma punya satu. Ya kan, dari kertasnya juga kelihatan. Kalau yang palsu tuh kayak, oh aku tahu aku beli di mana. Aku pernah beli di sekolah juga. Tapi aku juga kadang suka pergi ke mall. Abis itu beli ini satu box gitu, satu box Aikatsu. Isinya random. Ya, yeah, random card. Itu tuh biasa 10 kartu aja tuh kayaknya 50 sampai 100 ribu deh kayaknya. Udah lupa. Maklumin karena ini 7 tahun yang lalu. Ya, dua ini yang paling aku suka. Cakep banget kan? This is the best. Karena apa? Karena ini ada kayak tuh. Kedengeran enggak? Cuk kan. Terima kasih Kak Agung Gunarto atas gift boneka bear-nya. Itu pasti mahal. Gak tahu deh, kayaknya sama harganya. Cuman kebetulan aku lagi laki. Bukan laki cowok ya. Kebetulan aku lagi beruntung. Jadi aku dapat yang itu deh. Bagus kan? ASMR kartu. ASMR kartunya cuman beberapa doang. Itu salah satunya. Yang tadi ada kayak kresek-kresek. Kalau yang lain gak ada. Tuh. Jadi dulu, kenapa yang paling bagus aku taruh di belakang dua ini? Karena aku takut diambil orang. Dulu tuh aku kayak bocil-bocil pelit gitu loh. Yang pelitnya tuh bener-bener pelit banget. Sebenarnya aku karena ngefans banget sih sama Aikatsu. Jadi kayak aku sangat-sangat berharap kartu ini tidak hilang. Jadi aku sembunyi di paling belakang. Karena dulu pas main Aikatsu ini, itu anak-anak tuh pada suka tukeran-tukeran gitu loh, barter. Terima kasih Kares atas gift diskonya. Ya kalian tahu kan, dulu tuh Aikatsu kayak kalian punya yang double. Terus jadi kalian tukeran sama teman. Nah aku suka kayak gitu. Terus kalau misalnya temenku lihat ini, nanti dia mau tukeran. Jadi aku taruh di paling belakang deh. Biasa tukeran mainan mobil. Ah kalau itu sama adik aku. Selesai. Sudah selesai. Terima kasih Kak Dandani Frizzy Only. Makasih ya Kak Disco Ball-nya. Adek kamu mau bateran mobil-mobilan gak sih? Adek aku udah gak main mobil-mobilannya. Udah dianggurin. Sekarang mah dia main handphone. Biasalah bocil, bocil-bocil zaman now. Gen Alpha. Ya kan? Oke, lanjut. Sekarang kita membahas BTS, oke? Okay?
Sebelum kita ke BTS, kita ke TXT dulu. Karena TXT juga sama kayak Blackpink, cuman ada satu. Jadi waktu tahun lalu itu aku mau cerita dikit. Aku itu untuk pertama kalinya ke konser bayar sendiri. Biasanya aku kayak kadang apa ya, kayak barter gitu di endorse. Tapi untuk pertama kalinya TXT aku bayar sendiri konsernya. Dan aku pilihnya paling depan, VIP. Nggak tahu, emang aku lagi gila kayaknya deh. Jadi awal ngabisin 5 juta buat datang ke konsernya TXT. Aku beli baju baru, terus aku beli light stick, aku beli tiketnya. Pokoknya semuanya baru demi datang ke konser TXT. Karena aku itu kan sangat ngefans sama BTS. Tapi waktu dulu itu kan apa ya, kayak gak punya duit sendiri kan. Kayak duitnya mami aku yang pegang, dan aku juga gak begitu paham. Walaupun punya sih, punya duit sendiri, cuman berbeda dari sekarang gitu. Jadinya aku tidak kepikiran untuk datang ke konser BTS waktu dia datang ke Indonesia gitu. Dan aku tuh ngefans sama BTS dari 2017. Berarti udah 7 tahun. 7 tahun aku ngefans BTS. Sampai pada akhirnya juniornya datang, yaitu TXT. Karena aku sudah melewatkan kesempatan untuk konser BTS, jadi aku tidak mau melewatkan kesempatan untuk datang ke konser juniornya, yaitu TXT. Makanya aku ngabisin 5 juta. Menurut kalian worth it atau enggak kalau aku kayak emang ngefans gitu? Worth it kan? Ya kan, worth it. Soalnya ya emang ngefans. Jadi kalau ngefans kan berarti apa, kayak kalian bakalan ngerelain gitu, ya gak sih? Mendingan datang daripada tidak sama sekali. Benar kan? Sama kayak kita ngushiin Fuji. Ya bedanya ini aku kayak gitu, ya kan? Ya makanya deh aku beli light sticknya. Kalian harus lihat. Tada! Dan itu light sticknya kayak lucu banget gitu tau. Jadi yang pertama tuh ditekan. Tuh, tungunut. Lucu kan? Harus bisa ganti warna. Tuh. Taiga Faya. Salah ya, salah server. Mesin cuci, oh, jahat deh. Jangan. Terima kasih Kak Dandani atas gift disco ball-nya. Ya gitu, matiin ya. Tininut. Satu warna aja, enggak. Kalau di konser bisa berubah-berubah. Apa? Ada application-nya. Terus ini dipencet. Nih, dua ini dipencet tuh. Terus ini bisa masuk. Tuh. Lucu kan? No. Jadi mini. Kalau misalnya mau dikeluarin, ditarik. Jadi ini di sini ada pengganjalnya. Turunin, naikin. Lucu kan? Dan aku juga. Terus dimasukin kayak gini. Ini seperti sebuah tutorial. Aku hari ini menjadi WOTY versi K-pop. Ta-da!
Betul. Tujuh kan? Kosnya kah? Hah? Ya, aku mati. Gitu deh. Yes, lightsticknya punya helm dan tidak terbang. Kalau aku yang pakai terbang. Benar bukan? Kalian mau ledekin aku kan maksudnya? Iya kan? Kalian kan suka banget ngeledekin aku. Tahu aja. Kita masukin lagi. Oke, sekian perelaan 5 jutaku. Sekarang lanjut ke BTS. Kalau BTS, aku punya beberapa album sama beberapa bingkai figur, bukan itu namanya. Punya beberapa foto bingkai dan semuanya dibeliin mami aku. Iya, VIP itu. Kalau nggak salah tiketnya tuh 3 sampai 4 deh. 5 itu termasuk aku beli baju. Ya. Termasuk aku beli baju sama lightstick. 5 lebih sih. Tapi ini belum seberapa sama aku ngefans BTS. Kalian tahu kan kotak kontainer yang buat simpan mainan? Tahu kan yang segede ini? Nah, itu koleksi BTS aku ada di dalam kontainer itu dan full. Full. Ada yang unofficial, tapi banyak juga yang official. Jadi kayak fangirl. Maaf ya, emang rada-rada dulu. Oke, kita mulai dari hal kecil. Aku beli ini khusus buat simpan foto-foto BTS. Spesial ada foto aku juga. Bentar, tutupin dulu. Jangan salfok sama Taehyung ya. Liatin aku aja. Tuh. BTS suka siapa? Pertama itu aku Oshin. Kita pakai bahasa Jepang tapi ngomongin K-pop. Pertama aku Oshin Jungkook. Dia yang kenalin aku ke BTS. Terus lihat Taehyung, cakep juga yang ini gitu. Jadi Oshi aku dua deh. Terus tiba-tiba ada yang nge-rap nih. Kan aku belum punya Oshi yang bisa nge-rap ya gitu. Jadi akhirnya aku pertama Jungkook, kedua nambah Taehyung, abis itu yang ketiga nambah Suga. Terus sekarang aku Oshiin semuanya. Ganteng Shi. Rezim fotinya Taehyung. Taehyung Jimin. Jadi Oshi aku di BTS satu. Satu BTS. Satu grup. Tapi kalian gak boleh. Kalian bolehnya cuman aku.
Enggak, kamu gak boleh nambah Oshi, tapi cuma boleh aku doang. Gitu ngeledek aku. Iyalah. Ledek, ya kan guys? Soalnya dia kan bilang only Fritzy. Oke, lanjut. Ini yang unoff. Ini unofficial. Waktu itu aku datang ke cafe yang temanya kayak BTS-BTSan gitu. Sudah dapat ini. Terima kasih Kak Agung Gunato atas gift diskonnya. Terus dapat ini juga. Terus dapat ini. Ganteng banget ya. Tada. Gitu dah. Itu unofficial. Ini juga unofficial. Kita bahas dari yang unofficial dulu. Ini unofficial. Terus ada ini juga. Ini unofficial semua nih yang di dalam. Ini gak tahu kenapa ada slime. Tuh, unofficial semua kartunya. Karena ini tuh kayak dapat freebies doang gitu loh. Terus mami aku juga iseng beliin kayak kartu segepok satu deck. Banyak nyoblom. Ini belum seberapa fans berat ya. Karena aku mau fansnya dari 2017 sih. Karena kan mereka kan sekarang wamil ya, dari tahun lalu udah mulai wamil. Bahkan Jin udah balik, ya kan? Terus kalian harus tahu, aku waktu ulang tahun itu dibikinin temanya juga BTS. Aku lupa sih aku minta ke orang tua aku atau enggak, tapi makasih banget sih. Karena aku dibikinin ini sama mami aku. Lovely mami. Tuh aku dikasih ini, guys. Semua yang datang ke ulang tahun aku pasti dikasih buku ini, buku kosong. Tuh. Bisa buat gambar. Bisa kan? Fridzy 11 tahun. Udah 5 tahun berlalu. Ini cuma ada satu tau. Aku gak mau pakai karena ini tersisa satu. Yang lain udah dikasih ke orang. Terus aku punya dua. Karena yang satunya buat aku, yang satunya tuh gak ada yang punya. Jadi akhirnya aku bawa pulang lagi. Gitu. Ada lebih. Jadi gak aku pakai. Karena secinta ini aku gak jualan. Terima kasih Kares atas gift disco ball-nya. Gak ada, gak dijual ya. Suara aku habis. Tapi aku gak mau minum. Udah gak apa-apa. Oke, lanjut. Nih, ini dari album. Kayaknya yang unoff udah gak ada deh. Oh, ada. Bias pertamaku. Enggak,
Oshi pertama aku. Oshi kalian yang mana? Yang tengah. Tuh lihat. Ini gak pernah aku buka. Terima kasih Kak Azam on the Fizzy atas gift bistikobolnya. Jangan pamer cowok ya terus. Ini bukan cowok aku guys. Aku enggak. Aku tidak berharap kok. I know. Ya, ini. Oshi aku. Ini juga. Ini sama ya guys. Itu. Tapi enggak pernah aku pajang. Jadi kalian enggak usah cemburu. Karena ini cuman jadi koleksi ya, gak pernah aku pajang tau dari pertama beli. Dan itu aku gak minta beli, mami aku tiba-tiba nawarin mau yang mana gitu. Ya udah deh, tidak boleh menolak rezeki bukan. Jadi aku pilih terus dibeli. Ini Oshi kedua aku. Ini bagus banget kan? Kayak keren gitu loh. Wis, pas banget ada light stick merah. Mantap Kak, makasih ya. Tuh. Ini gak pernah dipajang semuanya. Kalian bisa lihat, ini masih diplastikin. Artinya gak pernah aku pajang. Enggak, kalian enggak boleh oleng. Ini kan aku bukan oleng. Nambah. Kalian enggak boleh nambah tapi nanti aku sedih. Iya, aku nyimpannya di box container. Yang buat simpan mainan bocil-bocil itu loh. Aku simpan semua di situ. Nanti kalian bisa lihat kenapa aku bilangnya satu box full. Kalau oleng ke kamu boleh, kalau itu boleh. Puk 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 puk. Enak baik. Ini yang kedua. Jadi aku masing-masing punya dua. Ini ukurannya lebih besar dari yang Jungkook. Kalau yang Taehyung, kalau nggak saya ini 30x40. Kata Jungkook juga kamu gak boleh nambah Oshi. Oh. Ganti username-nya jadi Fridzy Taehyung only. Iya. Masih diplastikin. Oke. Sudah cukup dengan figur ini. Lanjut ke ini. Oh juga punya ini. Kalau ini karakternya. Ini karakter Taehyung. Asal kalian tahu, aku gak beli figurnya Suga. Padahal Oshi aku Suga. Tapi enggak, aku enggak beli. Karena aku nge-Oshiin dia pas ending-ending. Pas udah mau wamil. Tadaa. Ini juga enggak pernah aku buka. Tuh, masih bunyi. Tuh. SMR. Kalian tahu gak, ini hobi mami aku. Jadi kalian sekarang udah tahu hobi mami aku.
hobi mami aku pletek-pletekin itu bubble wrap. Itu salah satunya. Kalian suka nggak? Hobinya juga itu nggak? Pletek-pletekin bubble wrap. Ih, nge-lag sendiri ya, yang lain gak nge-lag. Oke, not hobi mami. Tapi kalian jangan osiin mami aku. Kalau enggak aku pundung gas beliin buat mami. Matt, kok nge-lag ya? Gak tahu. Ih, sinyalnya. Makanya beli kuota. Aku aja udah beli kuoti. Oshi in mami yo. Now, Oshi mami di BTS siapa? Oshi mami di BTS itu Namjoon. Dia suka leadernya karena leader itu kan punya karisma yang berbeda ya. Jadi dia suka deh. Sama dia suka Jin. Kalian tahu nggak waktu Jin mau balik wamil, mami aku bilang, mami nggak jemput kamu ya besok soalnya mami mau ke Korea jemput Jin. Ngeselin kan? Mami aku lucu kan? Tapi kalian kalau mami aku lucu gak usah oshiin. Ya kan? Nanti kalau misalnya aku gak dijemput, aku gak bisa pulang dong. Nanti aku hilang gimana? Gak bisa ketemu kalian. Iya kan? Ih, gak apa-apa. Oh. Bias lebih penting. Oke, dah lanjut aja daripada kalian oshiin mami aku. Sekarang tada. Cuman BTS doang yang latsika, ada yang gede, ada yang kecil. Ini waktu itu lebih murah kalau beli dua. Jadi akhirnya mami aku beli dua. Terima kasih Kak Agung atas gift discoball-nya. Terus jadi buat dia satu, buat aku satu deh. Nih. Tapi ini gak bisa nyalain karena ini aku masih kunci. Aku gak mau buka semuanya. Tada. Terus aku masukin lagi supaya baterainya gak habis. Terus aku juga punya ini. Itu penutup luka, penyembuh luka. Aku nggak tahu sebutannya apa. Tuh BT21. Aku punya yang RJ sama Cookie. Shoki, Shok. Ya itulah. Udah lupa aku. Udah 2 tahun hiatus dari ARMY. Ya kamu gak apa-apa gak ngertiin ini. Yang penting kamu ngertiin aku. Masuk. Stop gombal. Aku malu sendiri. Oke, lanjut. Sekarang yang gede. Tada. Lucu kan? Sama persis kan? Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Daehyun, Jun Jungkook, BTS. Yay! Fritzy.
Lucu kan? Tuh, ada yang biru juga. Ini juga pakai apa? Pakai aplikasi, bisa berubah warna. Gitu. Mirip banget kan sama yang kecil? Ini bukan lampu taman. Itu bisa meramal nggak? Depan kita. Terus ada ini juga. Basoka. Enggak, bercanda. Wow, ada debu. Sudah terlihat bukan? Belum pernah aku pegang. Ini punya adek aku, guys. Adek aku bayi Oshinya Jimin. Ya, dia Oshinya Jimin. Aku nambah satu Oshi deh, papi aku. Ini juga ada yang full member. Tada! Masukin. Aku boleh ikut nambah lipstick gak? Nambah lipstick apa, Sheng? Apa sih? Bentar, aku lagi struggle cara beresinnya. Nah, oke, I'm done. Terus ada satu lagi. Bisa, aku mah bisa ngerapiin. Udah cocok belum? Hah? Cocok apa tuh? Ini Jungkook. Ini panjang sebenarnya sampai kaki. Cuman kayak gak usah dikasih lihat. Nanti kan kalian cemburu katanya. Ya. Terus ada, oh ya, itu tuh official gitu. Official tapi freebies. Ada ini juga. Bracelet. Tapi bracelet-nya kegedean dan aku lupa taruh di mana. aku lupa, maaf banget nih. Aku nanti dimarahin mami aku, guys. Makasih Kak Rik atas gift diskonnya. Kalau nggak salah ini, 600 ribu deh gelangnya. Tapi aku lupa taruh mana, guys. Aku lupa taruh mana. Kayaknya ini udah gak ada deh. Bentar, aku cek dulu. Iya tuh, udah gak ada. Jangan cepuin ke mami aku. apa aku minta mami aku simpenin ya? Mungkin kali ya. Mungkin mami aku yang simpenin. Kalian mah
Enggak, mami aku kali yang simpen. Ya. Terus ini juga, aku punya buku ini. Itu, ini tuh udah official semua. Emang se-ngefans itu, ambil official semua. Karena ini adalah harta di masa depan, bakalan langka. Jadi kayak nggak sia-sia koleksi kayak ginian, bisa jadi legend. Terus aku beli ini juga. Iya kan, bener kan? Bisa jadi rare ini. Tuh. Ini isinya photocard. Ini aku beli dua. Satu JK, yaitu Jungkook. Satunya Taehyung, yaitu V. Tapi karena aku males, males menghabiskan tempat, jadi aku gabungin jadi satu. Dadah. Ini Taehyung, ini Jungkook. Tuh. Gitu isinya. Enggak, bukan malesan yang males, tapi kayak gak menghabisin tempat gitu loh. Harus irit tempat supaya kamar aku muat. Gitu. Ini bukan pamer, ini berbagi cerita mengenai K-pop, mengenai seberapa aku ngefans sama BTS. Cita-cita aku kalau di dunia K-pop cuman satu, minimal ke konser BTS sekali seumur hidup. Terus aku juga beli chain. Tuh, chain badge. Ada gambar Jungkooknya. Tapi gak pernah aku buka. Ini yang tadi. Terus ini beli di luar negeri. Nitip sama sepupu mami aku. Tapi ini gak pernah aku pakai, gak pernah aku keluarin sama sekali. Lihat buktinya, tangannya masih diikat. Emang ini mahal ya? Oh iya, $54. 54.9, gak tahu 9 berapa. Iya ya. Oh enggak, ini lagi diskon. Jadi $34.90. Kalau enggak salah belinya di Singapura deh. Soalnya II aku tinggalnya di Singapura. Yang satunya sepupu mami aku itu. Terima kasih Kak Faris Parsa atas gift disco ball-nya. 400-an. Oh. Rajin ya ngitungnya. Ya itu apa, nitip sama II aku. Itu Jungkook namanya. Sekarang the last moment, yaitu album. Ini yang pertama, ada album Butter. Yes, ini pernah aku pakai beberapa. Aku pakai di albumnya juga sih. Tada. Terus ada CD-nya. Ada message juga, tapi from Jimin. Jadi aku kasih lihat ke adik aku deh waktu itu.
Love you. Terima kasih kan tututnya Kak Anindya. Makasih ya Kak Adis kabolnya. Habis berapa sih? Ini kayaknya 300 atau 400 deh. Kayaknya. Maaf kalau salah. Terus ada ini. Ada kayak some Polaroid. Abis itu ada ini juga. Ini lirik lagu. Terus ini kayak pajangan berdiri gitu. Segitiga. Kayak gini. Gitu deh. Oke, kita lanjut. Oh, ada satu lagi yang belum aku kasih lihat. Bias mami aku. This is Jin. Mami aku pengen minta, cuman gak aku kasih. Oke, okay, ini album pertamaku. Yang kedua, ini. Makin lama makin gede. Ini dulu sebelum masuk JKT. Kan aku sulap. Terus habis itu setelah aku masuk ke yang top 5 itu fanbase sulap aku dulu itu tahu apa ya kayak tuh sebelum masuk JKT itu pas top 5 pesulap. Terus dia kasih ini. Tuh, kartunya lucu. Oh, kirain hadiah top 5 dibeliin album. Enggak. Tapi hadiah ranking 2 waktu kelas 5 dibeliin album. Iya, ranking 2 dibeliin album. Album yang terakhir aku kasih tunjuk nanti itu album ranking 2. Nih. Bagus kan? Ini tuh ada 4 version. Aku pilih version yang pertama. Ini simple. CD sama bukunya. Tapi ada satu hal di tengah-tengah. Ada ini. Min Yoongi, Namjoon. Terus ada ini juga. Sama ada notes. Notes dari masing-masing member. Bahasa Korea semua. Yap. Sekian dari album yang kedua. Itu album keduaku. Kamu gen berapa sih? Aku gen 12. Bener gak sih? Kamu nanyain aku di JKT kan?
itu deh album kedua. Terus ini album ketiga. Dadah. Kalian tahu kan alasannya kenapa aku bungkus dia pakai ini? Pasti tahu dong. Biar nggak kotor. Ini album aku waktu pertama kali ranking 10 besar kalau nggak salah. I think so. Terima kasih Kak Adi Wijaya atas gift discobolnya. Ini album pertama aku, guys. Dan kalian lihat aku robek. Tapi enggak apa-apa. Ini foto terbaik dia. Itu. Sudah. Gak sengaja, aku lagi lihat kan foto yang itu. Terus kerobek. Hari pertama beli langsung kerobek. Nangis sih itu kayaknya deh. Terus ini tuh ada dua buku. Ada banyak. Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Ya. Jadi yang paling bawah itu ada poster gede banget. OMG banyak banget. Yes, fan girl. Ini juga ada lirik. Gede, nggak bisa dibuka. Terlalu panjang. Checklist. And then ada ini. Dan aku sedih karena tidak bisa di-play. Aku nggak tahu sekarang bisa di-play atau enggak. Terus ini ada making book. Jadi kalau making book itu ada tulisan tangan mereka. Tuh, mereka kayak gambar-gambar. Lucu kan? Tapi gak aku baca sih sejujurnya. Kata-kata motivasi hari ini. I'll be wherever you stay. Enggak, ini quote. Biar keren. Aku kira catatan utang, retweet. Retweet. Okay. Okay, nanti aku retweet. Terus ada sisa foto-foto random. Lihat deh, mereka kayak aneh gitu kan fotoin beginian. Tuh. Ini pasti Suga, karena dia suka musik. Random foto. Mungkin kali ya, aku juga suka estetik-estetik gitu sih.
Okay. Lanjut album keempat. Album aku ada 5, guys. Aku masukin biar gak kotor. Emang 5 tuh banyak ya? Album mereka tuh lebih dari 20 apa 30 loh. Enggak lah, enggak banyak lah. Karena album mereka tuh sangat-sangat banyak. Jadi tuh aku enggak termasuk 10. Kalau yang keempat dibungkus kayak gini. Terima kasih Kak XD atas gift diskonnya. Tuh, makin lama makin gede kan? Tapi yang ini aku males buka sih. Jadi gak usah dibuka ya, karena ini berat. Tuh. Terima kasih Kak Florence atas gift diskonnya. Gak buka, ya kan? Gak usah kan? Makin lama makin tebel. Iya. Ya kan? Iya emang. Terus ini bukannya tuh kayak pintu. Tuh. Nih. Tuh. Tuk. Buka dikit ya. Buka dikit aja. Berat tau guys, berat banget. Dah. Susah nih masukinnya. Okay. Oh iya, gak apa-apa, aku kan ada otot. Last album. Tada. Lebih gede. Kayak kamus. Nah, ini bukanya begini. Tuh, gede banget. Terus ini tuh paling unik. Dikasih apa? Ada 4 kata. 4 kata untuk hari ini. Music, life, youth, and success. Terus kayak di dalam ini masing-masing ada fotonya gitu. Terus di dalamnya bisa kalian intip ya, ada albumnya. Gitu deh. Udah cukup. Nggak usah dibuka sampai dalam. Iya, kayak puzzle. Dan aku selalu membungkus rapi. Kalian ada yang kayak aku gak? Kalau berantakan gimana? Enggak lah. Sudah. Yeay. Tepuk tangan dulu.
akhirnya aku menyelesaikan. Terima kasih Kak Ucup atas gift diskonnya. Yay, prok. Iya, sebenarnya ada konsernya Enhypen. Cuman aku enggak. Kayaknya sih aku enggak. Juga koleksi tapi Twice. Aku juga suka Twice sih, tapi dikit. Enggak banyak-banyak. Karena aku lebih suka kamu. Oh, she didn't. Enhypen siapa? Di Enhypen suka Sunghoon sama Jungwon. Jangan deket-deket sih mukanya, soalnya cakep banget. Oh, bisa aja deh. Oke, selesai. Enggak, aku salah pencet tadi. Maaf ya. Frizzy ganti Oshi boleh kah? Enggak. Kecakapan sampai like. Makasih ya. Izzy, mami kamu mana? Iya, karena kalian nyariin mami aku. Kalau gitu aku baca podium dulu. Nanti aku cari mami aku ya. Ninja nggak pernah dibaca. Oh, ini yang dari kemarin nggak pernah dibaca dan ini udah dibaca abis nyempil gitu. Kalau di tempat aku nyempil di ujung. Jangan baca. Nitip salam buat siapa? Dibaca ninjanya doang. Iya, maaf ya. Maafin aku gak? Hah, upil. Sungguh manis senyummu. Emang iya? Emang iya? Frizzy, aku lagi sedih tahu. Kenapa? Kenapa sedih? Zee, boleh ganti ke Gen 11 gak? Gak boleh oleng-oleng. Aduh, meleot. Meleot. Meleot, tapi washinya banyak. Aku mau screenshot dulu. Yang bener, aku mau lihat karakter kalian. Coba kalian jangan chat dulu. Coba bisa nggak? Biar ada karakternya. Oh, nggak bisa. Kalian ya, kalian sengaja ya. Aku marah nih, aku pundung nih. Kalian mah larangan adalah perintah. Hmm.
Sheng-shengku, tolong stop dulu supaya aku bisa screenshot. Ya, Sheng. Oke, Sheng. Satu. Kalian mah. Satu, dua, tiga. Ya, terserah kalian deh. Yes. Tapi aku mau ambil sampai bawah atau sebenarnya bisa nggak ya begini satu dua tiga jadi nggak bisa jadi cuman setengah doang tadi jadi maaf ya kalau ada yang nggak ke foto. Oke, sekarang kita bacain top gifter. Let's go. Yang ke-13 ada Kak Dandani Frizzy Only. Terima kasih, Kak. Dari 200 gak selesai-selesai nanti. Aku udah berapa jam? Udah 1,5 jam. Yang ke-12 ada Kak Aul. Terima kasih, Kak. Gak dari 30. Ini jadi sekarang perbedaan aku dari 30 nih. Kalian mah nambah mulu. Serius dari 30. Ya deh, oke. Secepatnya ya. Let's go. Dari 30. Yang ke-30 ada Kak Komang Sekar. Terima kasih, Kak. Yang ke-29 ada Kak Irfandi. Terima kasih, Kak. Yang ke-28 ada Kak Farhan. Terima kasih banyak. Ke-27 juga Kak Farhan. Terima kasih, Kak. Ini kembar ini. Yang ke-26 ada Kak Davin. Terima kasih. Gak dijawab terus apa, Sheng? Yang ke-25 ada Kak Dimas Lowly. Terima kasih. Karena aku sudah 1,5 jam, jadi aku percepat, guys. Yang ke-24 ada Kak Fer. Terima kasih, Kak Fer. Katanya 2 jam. Enggak ya. Yang ke-24 ada Kak Kavier Banjarna. Nggak tahu, nggak ada lanjutannya. Makasih, Kak. Yang ke-23 ada Kak Revan Van. Terima kasih. Yang ke-22 ada Kak Sel. Terima kasih, Kak Sel. Yang ke-21 ada Calzy Only Frizzy. Terima kasih banyak, Kak. Yang ke-20 ada Kak M. Ucup.
Terima kasih. Makasih banyak ya, Kak. Yang ke-19 ada Kak Faris Parsa. Terima kasih, Kak Faris. Frizi coba nelponi dong, nanti ya. Yang ke-18 ada Kak Nematoda. Terima kasih, Kak Nematoda. Yang ke-17 ada Kak Arik Pritsi Only. Love. Makasih, Kak. Yang ke-16 ada Kak Ogan Gak Only. Gak Only. Terima kasih ya, Kak. Yang ke-15 ada Kak Fos FZY. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Makasih, Kak. Yang ke-14 ada Kak Adi Wijaya. Terima kasih, Kak Adi. Rekor Fritzika. Ya deh, kayaknya aku terlama gak sih di Gen 12 selama 7 bulan ini. 7 bulan atau 8 bulan? 8 bulan. Selama 8 bulan di JKT, aku terlama di Gen 12 kayaknya. Atau demi apa? Iya kah? Si Morin itu emang berapa jam? Yang ke-12 ada Kak Aul. Terima kasih, Kak. Yang ke-11 ada Kak Jihan aja. Terima kasih. Makasih banyak, Kak Jihan. Hah, dia 2 jam lebih. Emang aku udah berapa menit, guys? Yang ke-10 ada Kak Azam Only Frizzy. Terima kasih, Kak. Makasih yang only. Yang ke-9 ada Kak XD Miss You So Much. Oh, miss you too. Ini karakter gemoy. Yang ke-8 ada Kak Agung Gunarto. Terima kasih, Kak Agung. Aku only aja digoreng sampai gosong. Mana ada kemarin ngepin siapa coba. Yang ke-7 ada Kak Fritzy Only. Makasih, Kak. Yang ke-6 ada Kak Afi. Ha. Makasih, Kak Afi. Yang ke-5 ada Kares FJKT. Makasih, Kak. Makasih, Kares. Yang ke-4 ada Kak Dudutnya Kak Anindya. Makasih, Kak. Yang ke-3 ada Kak Florence. Terima kasih, Kak Florence. Frizzy only kan. Yang ke-2 ada Kak Arai. Terima kasih, Kak Arai. Dan yang pertama ada Kak Afi. Ini akun utama ya. Makasih ya, Kak. Enggak loh, kan Frizzy only kan. Hormat. Tahu aja, iyalah. Aku memantau kalian. Awas oleng-oleng. Awas ya kalian oleng-oleng. Oh. Enggak sakit kok, tenang aja. Aku kan kuat. Cinta kuat. Cinta kuat. Lain kali aku collab sama Morin kah? Atau sama siapa? Kalian berharap aku collab sama siapa?
Doain Jeki ketemu biar bisa dipin. Emang iya? Kemarin gak Jeki sama aku kok dipin? Sama Morin, sama Lily, sama Reji. Morin atau Reji ya? Kayaknya banyak yang Morin sama Reji. Ya, sepertinya banyakan Morin. Sama Mami. Ya, oke, aku sama Morin ya. Oke, bye-bye guys. Dadah. See you di live selanjutnya. Ditunggu nge-live sama mami aku. Eh, enggak. Sama adik aku. Demen banget kalian mah kalau nge-live sama mami aku. Dadah. Dadah semuanya. Bye-bye. Wah. Dadah. Demen dong. Ya, paling keras demennya tuh. Bye-bye. Ditunggu sama Morin, bukan sama mami. Dadah. Nah.